Jumpa lagi dengan saya, Kakak Patty. Dan bersama saya, Amanda. Dalam acara Diary Misteri Sekolah Minggu. Halo adik-adik Sekolah Minggu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Gimana gaya kita? Keren kan? Halo teman-teman semua. Ayo, kalian penasaran kan dengan sekolah minggu kali ini? Ikuti terus ya teman-teman. Sebelum kita lanjut, berdoa dulu aja Kak Patty. Oke, kita berdoa. Mari teman-teman, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk saat ini kami boleh kembali bertemu di dalam sekolah minggu online. Tuhan, kami bersyukur dan bersuka cita untuk kasih setia yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di masa pandemi ini, biarlah kami boleh senantiasa semangat di dalam belajar, dan juga kami boleh bersama-sama menikmati kebersamaan bersama keluarga. Berkati kami Tuhan yang akan sekolah minggu. Kami berdoa untuk teman-teman yang sedang sakit, berkati agar Engkau yang beri kesembuhan. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah minggu ini dari awal hingga akhir agar berjalan dengan baik. Haleluya. Amin. Amanda, apakah kamu sudah siap untuk melakukan pengintaian kita hari ini? Siap Kak Patty, mari kita laksanakan. Oke, coba dicek di sana. Ada apa itu? Nampaknya ada sosok di sana sangat besar Kak. Kok aku jadi takut ya? Tenang Amanda, jangan takut. Bersama Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut. Iya kan teman-teman? Biar gak takut, nyanyi aja yuk Kak. Oke, kita nyanyi, kita ajak teman-teman di rumah nyanyi Aku Pahlawan Kecil, biar kita semua enggak takut. Coba lihat. Oh, iya ya. Tapi sik-sik dah. Sepertinya aku kenal dia dah. Siapa, Kak?
Kan kita gak kenal orang-orang yang di sini. Coba deh lihat lagi. Siapa sih, Kak? Masa kamu gak kenal? Orang itu terkenal di kantor kepolisian dan pengadilan. Tahu gak? Siapa? Itu kan papa kamu sendiri. Itu Pak Gunawan. Hah? Papaku? Pak Gunawan? Papa ngapain sih di sini? Halo Kak Peti, halo Amanda, gimana kabar kalian? Pak Gunawan di sini mau menyapa adik-adik sekolah minggu dulu ya. Halo adik-adik sekolah minggu GKJ Kota Gede, apa kabar kalian? Firman hari ini bersama Pak Gunawan ya. Dan sebelumnya kita coba lihat video cerita kali ini. 12 pengintai. Bilangan 13 ayat 1 sampai 36. Suatu hari Tuhan menyuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan sebelum memasukinya. Lalu Musa memilih 12 pemimpin, yaitu 12 orang kepala suku Israel. 12 orang ini disebut 12 pengintai yang pergi ke tanah Kanaan. Ke-12 pengintai itu naik gunung untuk mengamati lalu masuk ke negeri Kanaan. Di tanah Kanaan, para pengintai melihat anggur yang besar dan orang yang besar. Setelah 40 hari, kemudian para pengintai pulang ke padang gurun Paran. Para pengintai menemui Musa dan menceritakan kabar tanah Kanaan kepada umat Israel. 10 pengintai berkata bahwa di tanah Kanaan banyak raksasa dan kotanya besar-besar. Lalu bangsa Israel menjadi takut, tidak dapat mengalahkan orang-orang di tanah Kanaan. Kemudian 2 orang pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb, berkata di sana banyak susu dan madu serta anggur. Tetapi umat Israel tidak mau masuk ke tanah Kanaan dan mereka mau melempari batu ke Yosua dan Kaleb. Tiba-tiba muncullah kemuliaan Tuhan yang menyinari semua umat Israel. Kemuliaan Tuhan itu berasal dari kemah suci. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, karena umat Israel menolak masuk ke tanah Kanaan, maka akan dihukum 40 tahun di padang gurun. Kuatkanlah hatimu. Bilangan 13 ayat 20. Ya, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah melihat video mengenai 12 pengintai yang diperintahkan oleh Tuhan Allah kita melalui Musa. Untuk apa? Untuk mengintai dan melihat situasi yang ada di kota Kanaan. Kota yang akan dilalui dan disinggahi oleh umat Israel. Tetapi ada 10 pengintai yang merasa takut. Dan hanya ada 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua, yang tetap mengandalkan Tuhan. Oke, Pak Gunawan mau tanya nih, siapa yang bisa menciptakan buah apel? Anak-anak bisa membuat buah apel? Tentu tidak ya. Lalu siapa yang bisa? Ya, hanya Tuhan Allah yang bisa menciptakan buah apel supaya kita manusia bisa memakannya. Selain bisa menciptakan segala hal, ternyata Tuhan Allah itu juga sangat hebat loh. Contohnya apa adik-adik? Ya, Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia juga memberikan kepintaran juga. Membantu persoalan kita, permasalahan kita. Melalui orang tua kita,
melalui orang lain yang membantu kita. Nah, adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan sampai kita seperti 10 pengintai yang tidak percaya dan seperti umat Israel yang sangat pesimis dengan kekuatan Allah kita yang selalu memberikan mujizat-mujizatnya. Maka dari itu, Allah lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi. Terus optimis, percaya kepada Tuhan, berdoa, dan berusaha ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita doa syafaat ya, yang akan dipimpin oleh adik-adik kita sekolah minggu. Sekian dari Pak Gunawan, sampai jumpa. Mari teman-teman kita berdoa syafaat. Bapa yang baik, kami berdoa untuk bangsa Indonesia tercinta. Tolong kami agar segera terbebas dari virus corona, menjadi bangsa yang lebih baik dan lebih maju lagi. Berkati gereja kami GKJ Kota Gede agar jemaat selalu sehat. Teman-teman dan guru-guru sekolah minggu, Tuhan kasihi dan lindungi senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Luar biasa firman hari ini ya. Ya Kak Peti, aku jadi makin semangat nih. Karena aku punya Tuhan Allah yang selalu hebat saat kita memiliki masalah apapun itu. Iya, adik-adik semua yang ada di rumah, kita juga harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Nah, untuk itu kita nyanyi lagu yuk. Yuk. Ya. Sekian sekolah minggu kita hari ini bersama saya Amanda dan saya Kakak Peti. Tetap menjaga kesehatan, selalu kenakan masker.
Tuhan Yesus memberkati.